Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannib, qala asy-syekh al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adamun nafa'a fi ulumi fi darayni amin wa an yu'mina bi ikhrajil muwahidina minan nari ba'dal intiqam wa an yu'mina, dan bahwa beriman ia seorang mukmin bi ikhrajil muwahidina, dengan dikeluarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, dia wajib beriman bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah itu bakal dikeluarin minan nari, dari api neraka, ba'dal intiqami, setelah disiksa. Jadi orang mukmin itu ada yang langsung masuk surga, ada yang ke neraka dulu baru masuk surga. Yang jelas orang yang mukmin bakal dikeluarin kalau dia masuk neraka. Kalau dosanya udah habis baru dikeluarin. Ya, mudah-mudahan kita langsung masuk surga. Amin. Hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun, sehingga tidak tersisa di neraka jahannam muwahhidun oleh orang yang mengesakan Allah. Enggak ada tersisa di neraka tuh orang yang mengesakan Allah. Semuanya masuk ke surga. Bi fadlillah taala, dikeluarkan itu dari neraka menuju surga dengan karunia Allah taala. Ya. Fala yakhludu fil nari muwahhidun. Maka oleh karenanya tidak kekal di neraka oleh orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kekal masuk nerakanya. Dosanya udah habis baru dimasukin ke surga. Wa ayyumina bi syafa'atil anbiya'i, dan bahwa dia beriman dengan syafaat para nabi. Ya. Beriman sahabat para nabi. Redaksi lain mengatakan summal aulia, kemudian aulia. Di sini summa syuhada, kemudian para syuhada syafaat. Beriman kalau nanti ada yang namanya syafaat nabi. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum ada syafaatul uzma, yang lain enggak bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat dari nabi dulu tuh. Setelah udah syafaat nabi baru nabi-nabi yang lain. Summal ulama, kemudian para ulama memberikan syafaat. Summa syuhada, kemudian para syuhada berikan syafaat. Summa sairil mukminina, kemudian syafaat orang-orang mukmin. Ya. Kullun ala hasabi jahihi. Semuanya itu atas sekira jahihi, pangkatnya memberikan syafaat. Wa manzilatihi, dan kedudukannya indallahi taala, di sisi Allah taala. Jadi orang itu enggak semua sama. Masing-masing punya pangkat. Nah, kita enggak semua sama nih. Yang paling rendah yang mana? Yang paling ngaku lebih hebat. Itu yang paling rendah. Yang ngaku lebih hebat itu yang paling rendah. Ya. Yang paling tinggi yang mana? Ya. Sudah barang tentu para sayyiduna, yaitu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulul azmi, ya. Lalu para rasul pada umumnya, lalu para nabi, ya.
malaikat dan para ulama. Ulama. Ya. Jadi kita jangan lepas sama ulama, apalagi sama ulama yang ilmunya banyak, amalnya banyak. Ya, ilmunya banyak, amalnya banyak, karena dialah ini yang hebat. Ilmunya banyak, amalnya banyak. Namanya ulama yang ngamalin ilmu. Sholat sunatnya banyak, sholat jamaah selalu di awal waktu, puasanya banyak, zikirnya banyak, wiridnya banyak, sedekahnya banyak, amalnya banyak, yang ngamalin ilmu, nah, ini dia namanya ulama ul amilin, ulama usyahada. Ya. Nah, kita jangan jauh-jauh tuh sama ulama yang kayak begitu, ulama yang ngamalin ilmu, bukan ulama yang gak ngamalin ilmu. Ya, emang ada yang begitu? Ada yang Allah enggak beri manfaat ilmunya, yang kata Nabi dikutip oleh beliau Imam Ghazali, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah orang alim. Berarti ulama itu. Jadi alimun mufrad, ulama jamak, jamak taksir. Jamak taksirnya namanya apa? Ya, ziyadah ma'a taghyiri saqli. Ulama jamaknya ulama, mufradnya alimun. Tuh. Jadi ada ulama yang tidak diberikan manfaat oleh Allah ilmunya. Ini ulama yang mana nih? Ulama yang enggak ngamalin ilmunya. Ilmunya bilang lurus, dia negong. Jadi bukan ulama yang begitu. Jadi enggak cukup pinter aja. Tapi yang dibutuhkan adalah pinter dan ngamalin ilmu. Ya. Wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakun lahu syafi'un. Siapa saja yang kekal daripada orang-orang mukmin, wa lam yakun lahu syafi'un, dan tidak ada baginya yang memberikan syafaat. Ya, tersisa umpama ni orang mukmin tapi enggak ada yang memberikan syafaat, ukhrija, maka dia dikeluarkan dari neraka. Bifadlillah azza wa jalla, dengan karunia Allah azza wa jalla dikeluarin dari neraka. Dengan apa karunia Allah? Pokoknya orang yang bertauhid enggak ada di neraka. Enggak kekal maksudnya, enggak kekal di neraka. Ada tapi enggak kekal. Tapi kalau bisa kita jangan, walau sebentar juga ya. Ya, na'udzubillah. Fala yakhludu finnari, maka tidak kekal di neraka mukminun, oleh orang yang beriman. Bal yakhruju minha, bahkan keluar darinya, man kana fi qalbihi, oleh orang yang ada di dalam hatinya, misqalu zarratin minal imani. Ya. Bahkan keluar daripada neraka oleh orang yang ada di hatinya keimanan, walaupun keimanannya hanya sekedar seberat biji zarah. Zarah ini adalah bilangan terkecil, sesuatu kata yang digunakan untuk sesuatu yang paling kecil. Makanya ulama macam-macam mengartikannya. Ada yang mengartikan biji sawi, ya, semut, ya, molekul, atom, ya. Pokoknya sesuatu yang paling kecil. Sekecil apapun kalau ada yang mentauhidkan Allah, dia masuk neraka, entar dikeluarin setelah digebugin, dipantigin, dibakarin. Ya. Nah, keadaan kita nanti di akhirat bergantung nanti keadaan kita di dunia. Maka oleh karena itu kita di sini berusaha semaksimal mungkin kita ngaji dan amalin ilmu kita.
walaupun kita ilmunya enggak banyak tapi ngamalinnya masya Allah. Ya, ada orang saking pengen ngamalin ilmu, saking jangan sampai orang ngamalin dia kagak ngamalin, dia pulang ngajar itu dia sembahyang lagi pak, pulang ngajar sembahyang lagi dia. Pulang ngajar sembahyang lagi. Ya. Jangan sampai dia ngajar dipakai sama orang, dianya enggak pakai. Masya Allah. Pulang ngajar dia sembahyang, sembahyang sembahyang tasbih. Masya Allah. Itu ada orang yang modelnya kayak begitu. Ya, nah, cari ulama yang kayak begitu. Nah, kita berusaha amalin ilmu walaupun ilmu kita enggak banyak, sedikit, tapi ngamalin ilmu. Wa ayyataqida, dan dia yakin, dia beriktikad fadla sahabati, akan keutamaan sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Dia harus meyakini itu kalau sahabat itu utama, wa tartibahum, dan tertib mereka, ya, tertib mereka yang paling atas, ya, Abu Bakar, ya, apa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus begitu. Wa anna afdalan nasi, dan bahwa manusia paling afdal ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakrin, Abu Bakar. Summa Umaru, kemudian Umar. Summa Usmanu, kemudian Usman. Summa Aliun, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Nah, dia harus yakin itu. Wa ayyusina zonna bijami'i sahabati, dan dia meyakini, ya, dia memperbagus sangka dengan seluruh sahabat. Makanya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Kullu sahabiyin udulun. Kata ahli sunnah wal Jamaah dalam bidang usul hadis, mustalahul hadis, seluruh sahabat adalah adil. Sekalipun Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau termasuk orang yang adil. Makanya hadisnya beliau ada di Sahih Bukhari. Tapi kalau orang Syiah enggak mau gitu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kullu sahabiyin udul. Wa yusniya alaihim, dan ia memuji atas mereka kama asnallahu azza wa jalla, sebagaimana memuji oleh Allah azza wa jalla wa rasuluh dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in semuanya. Fa kullu zalika, maka setiap demikian, mimma waradat bil akhbaru, itu diantara sesuatu yang telah datang oleh berita-berita, oleh hadis-hadis. Jadi semua ada hadisnya. Wa syahidat bihil asaru, dan menyaksikan dengannya oleh asar, yaitu kaul kaul sahabat, kaul ya tabi'in, kaul tabi'in tabi'in, kaul ulama mendukung itu semua. Famani taqada jami'a dzalika, maka siapa yang beriktikad semua demikian itu mungkinan, dengan penuh keyakinan bihi, dengannya dia yakin itu semua tadi dengan penuh keyakinan, karena min ahlil haqqi wa isabati sunnati, adalah dia termasuk daripada ahli hak dan ahli, ya, sekelompok sunnah, ya, ahlu sunnah namanya, isabati sunnah, sekelompok ahlu sunnah namanya ahlu sunnah. Wa faraqa rahtad dolari wa hizbal bid'ati, ya, dan berbeda dengan kelompok sesat dan, ya, kelompok bid'ah.
Wa nas'alullah ta'ala kamal al-yaqini. Kami minta kepada Allah Ta'ala akan sempurna keyakinan. Wa husna sabati fid dini. Dan kami minta kepada Allah akan bagusnya tetap dalam agama. Lana ya Allah untuk kami, walikafatil muslimina, dan untuk seluruh sekalian orang-orang muslim, orang-orang muslim, birahmatika dengan rahmat engkau ya Allah, amin. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah lebih sayang dari segala yang sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi abdin mustafa. Wallahu a'lam bishawab.